Press yang dari JB hingga Kuantan. Yang menggunakan masuk viral. Itu daripada Free Malaysia Today. Saya ingat benda-benda macam ni apa ni boleh baca jelah. Kesahian tu kena semak dengan Kementerian Kesihatan ataupun dengan pejabat SUK. Free Malaysia Today saya boleh baca tu. Tapi kesahihan tu masih belum terbukti lagi. Dan saya pun tidak ada dapat apa ni laporan rasmi daripada pihak KKM ataupun Jabatan Kesihatan itu. Pastilah kalau ada apa-apa yang terlibat yang kita nampak ada seolah-olah ada kenaikan penularan COVID-19, kita akan ambil tindakan yang lebih drastik lagi lah. Sebab itu yang tadi daripada 5 daerah ni, bila kita nampak terkesan dengan kesan kes positif ini, kita telah membuat keputusan mula hidup 1 bulan ditutup daripada 7 petang hingga 7 pagi. Sedangkan ada orang lain, tetapi kalau sekiranya keadaan menjadi stabil dan sebagainya, kita akan kaji balik. Tetapi kalau berlaku peningkatan, kita akan ambil tindakan yang lebih tegas, ya? Sebab itu kita tak nak rakyat panik dan sebagainya. Buat pada masa ini masih lebih terkawal, ya? Daripada 32 kes ni yang ada satu. Okey. Dato' Sri, boleh dapat pecahan umur tak? Boleh, tapi kemudian. Sekarang ni tak ada. Boleh, tapi kemudian. Sekarang saya tak ada. Sekarang ni saya yang ada dengan saya yang diberi oleh pengarah Kesihatan Negeri. Jelah di Kuantan ada 12 kes, Pekan 11, 94, Bentuk 4, Melur 1, menjadikan seseorang 32. Dan ada di STAA 24, di Hoshah ada 6, hospital lain itu di Kedah dan di Semangat di Nur. Itu ada umur, ada persegi umur tak ada. Tapi kalau tak, yang dia boleh dapat maklumat terus daripada kesihatan. Apa yang penting dengan umur? Tak ada.